Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Jumat 28 Oktober 2022 telah berlangsung selama 247 hari. Konflik antar negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Putin mengatakan, perang di Ukraina adalah bagian dari perjuangan Rusia yang lebih luas melawan dominasi Barat. Rusia bergandengan dengan militan DPR, LPR hingga Chechnya dalam menyerang. Terbaru juga beredar rekaman yang memperlihatkan aksi artileri DPR pada posisi Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 28 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit DPR bekerja dengan artileri di posisi angkatan bersenjata Ukraina dekat Vuhledar. Tampak area yang dibentengi Ukraina hingga cara hidup dan bagaimana mereka duduk serta bergerak. Artileri DPR bekerja di posisi masing-masing menghancurkan mereka, pungkas militer Rusia.